yang membimbing aku ke air yang tenang, yang menyegarkan jiwaku, yang menuntung aku di jalan yang benar oleh karena mata. Sekalipun berjalan dalam lembah kelaman, aku tidak takut bahaya, sebab engkau bersertaku. Dadamu dan tongkatmu itulah yang menghidupkan. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak jeruk yang cukup. Biarlah ku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjangnya. Tuhan Yesus, dia kasih kebajikan untuk sending dari 1 sampai hari ini berapa tahun? Ini 5 tahun? Sekarang dulu 5 tahun. Jadi kemurahan, kebajikan, kemurahan terus akan mengikuti sending seumur hidup. Bukan sekarang terus stop, tidak, seumur hidup. Sending akan besar, sending sekolah, sending tidak boleh melawan bapak, sending tidak boleh melawan mama, melawan nenek Bero, tante Ano, tante Non, semua harus sembahyang, rajin sekolah minggu, iya, tak kasurun tangan, rajin sekolah minggu atau tidak, sekolah minggu. Tadi kan nenek selantar sending pagi, mana di pantai toh, nanti mana Nisa, sekarang toh mau pulang toh sembahyang. Karena itu nenek kasih pembacaan ini dan kita menyanyi rohani 16. Sekarang bersyukur besarkan nama Tuhan. Sekarang bersyukur besarkan nama Tuhan. Pemimpin hidupku yang mendengar seruan kaki. Memberi anugerah dan tak terbilang pun mujizat berkatnya. Berdoa tanda aku pimpin hidupku ulang tahun. Mari kita berdoa. Sungguh luar biasa di siang hari ini tanggal 5 Oktober 2020. Di mana di tengah-tengah pergumulan hamba bersama keluarga Roni dan kami keluarga besar berkabui kalian dan juga tante aku dan tante Meda yang hadir di tempat ini, aku harus mengucap syukur karena kemurahan Tuhan, kebajikan Tuhan, gembala yang baik bagi sending selama 5 tahun. Hari ini sebagai nenek, sebagai bapak mama, kakak tante, saudara bersaudara, kami tidak berikan kado kepada sending yang berulang tahun di hari ini 5 tahun. Tetapi kami berdoa kepada Tuhan Allah, Tuhan Yesus Kristus yang penuh berkat. Mari berkatilah anak ini dalam masa pertumbuhan, masa sekolah, masa COVID ini. Dan dia juga terhindar dan bertumbuh di hari-hari ini ke depan sampai selamat. Tak ada emas dan perak yang kami berikan kepada Tuhan Yesus, hanyalah ucap syukur dan terima kasih. Karena Engkau telah membangunkan kami di hari ulang tahun sending yang kelima, dan kami boleh datang ke pantai Melanesia, kami boleh bermain di sana kembali bersama Mama Ega, kami boleh ada di sini. Karena itu kami mengucap syukur dan bilang banyak terima kasih kepada Tuhan Yesus yang sudah jaga sending sepanjang 1 sampai hari ini genap 5 tahun. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih, terima kasih. Seusai sending potong kue ulang tahun yang kelima, di hari ini kami akan makan bersama. Kami percaya apa yang kami makan di hari ini adalah berkat dari Allah Bapa, Allah Tuhan kami Yesus Kristus. Berkatilah kami makanan ini. Hari depan kami, pergumulan hidup kami, kami taruh hanya di dalam nama Allah Bapa, Anak dan Perantara Roh. Kita semua katakan amin. Ya, selamat ulang tahun, tante aku bagian diri.